Tengok sekarang, plastik pun tak buka lagi. Ni logo original lah, original Umar Racing. Okay, jadi jom kita buka. Okay, jadi kita buka eh. Okay, satu, satu, dua, tiga. Jeng jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang dah lama subscribe, Kinsuliti ucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua berjaya dunia dan akhirat, sehat tubuh badan, kaya dan berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini Kinsuliti nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua, ada item yang baru sampai, barang daripada customer CDT. Dia suruh King CDT masak blok dia. Ha, dengar-dengar cerita, blok tu nama dia blok Umar Racing. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe tu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi betul ke tak? Jadi Kinsuliti nak review, nak bagi tengok kepada sahabat-sahabat semualah. Kinsuliti nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua. Blok yang bukan kaleng-kaleng lah. Memang blok ni memang harga dia memang boleh tahan. Dan memang limited edition. Memang payah nak dapat untuk blok Umar Racing untuk motor yang apa ni? Blok yang customer Kinsuliti hantar lah. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok sama-sama apakah itu betul blok yang limited edition. Okey, jom tengok. Okey guys, jadi ini adalah barang yang customer CDT post kan. Dia suruh King CDT masak blok dia. Kan? Masak blok tu. Bukan masak gulai eh. Bukan masak gulai ayam, tapi masak blok. Okey, jadi King CDT akan buka, kasih sahabat-sahabat semua tengok. Cik, gunting, gunting mana gunting? Okey, ini gunting. Kita buka. Tak sabar nak tengok kan. Blok memang payah nak dapat ni. Kan? Blok memang harga dia memang mahal lah. Berbanding dengan blok-blok jenama lain. Jadi, sahabat CDT ni, dia hantar blok pada CDT. Dia minta tolong King CDT masak kan. Jika sahabat-sahabat semua nak King CDT tolong masak kan blok sahabat-sahabat semua, boleh WhatsApp nombor King CDT 0189017832. Okey, buka dulu. Okey. Berjaya buka dah. Okey, memang betul sahabat-sahabat semua. Blok Honda EFI saiz 53mm. Umar Racing eh. Umar Racing original ni. Nampak ah. Original bosku. Jadi jom kita buka. Kita nanti nak masak blok ni. Carburetor pun dia ada hantar ke. Dia suruh King CDT besarkan dia. Jadi memang orang panggil apa, blok ni segar dari ladang. Ha, biasa kalau sahabat-sahabat tengok sekarang, yang sahabat-sahabat tengok sekarang, plastik pun tak buka lagi. Ha, jadi blok ni masih segar dari ladang. Kira blok ni belum guna. Ha, memang sedap lah. Kita masak blok ni. Ha, jangan makan pula. Kita pasang kat motor je ni. Jadi ha, sahabat boleh tengok. Nampak tau? Belum buka lagi bosku. Masih orang panggil apa? Masih segar dari ladang. Ha. Blok limited edition ni untuk motor Honda EFI memang payah dapat kat pasaran. Susah nak dapat. Susah nak dapat satu. Lagi satu, harga dia boleh tahan. Okey, Kinsuliti buka ni. Kinsuliti buka untuk sahabat-sahabat semua ni. Nak bagi sahabat-sahabat semua tahu bahawa Umar Racing ada keluar blok. Okey. Ha, sahabat boleh tengok. Ha. Plastik pun kita dah buka. Okey, ni bahagian depan dia lah. Okey. High performance eh, high quality untuk Honda EFI Dream. Dia punya sini logo dia.
Ni logo original lah. Original Umar Racing. Memang limited edition lah. Blok ni. Jika sahabat-sahabat semua berminat nak order, boleh WhatsApp nombor KCDT 018-901-7832. Okay, jadi ni bahagian depan, ni bahagian tepi. Oh, memang kemas lah, ada bungkus. Ni bahagian belakang. Ha, ni bahagian belakang dia, ni bahagian tepi dia. Okay, jadi jom kita buka. Okay, ni. Okay, macam ni kan. Dia bagi kotak macam ni. Jadi kita buka macam ni. Ha, kita buka. Teng-teng. Ha, tengok. Ha, ni. Memang kemas lah packaging dia. Kita bawah dulu. Kotak dia. Kotak sini lah. Okay. Kotak dia lah. Memang safety lah. Sampai tengok. Ni bahagian depan dia. Tengok. Original Umar Racing. Siap dia bagi kabus lagi. Dia nak lindung blok ni kan. Blok ni berkualiti tinggi. Jadi memang blok ni memang blok baru. Tak buka lagi. Jadi King rasmi kan. Ha, King rasmikan blok ni untuk buka. Tunjukkan pada sahabat-sahabat semua. Kan? Ha, untuk berkongsi kepada sahabat-sahabat semua bahawa Umar Racing ada mengeluarkan untuk motor EF5. Bukannya untuk motor SC Y suku lah ada. Untuk EF5 pun ada. Blok ni memang dah lama lah. Cuma memang limited edition. Ha, sebab harga dia pun boleh tahan. Ha, harga dia memang boleh tahan. Tapi kualiti dia canggih ni. Ha, canggih ni bosku. Ha, jadi kita belah lah kuda ni. Kuda ni saja. Okay, jadi kita potong. Kita ambil pisau pelik. Okay, jadi ada pisau pelik. Okay, ni pisau pelik. Kita buka lah. Kita buka eh, tengok apa yang ada kat dalam. Kita buka. Kita belah dulu. Kita belah kuda dia. Kita potong kuda dia. Nak masak kan. Kita nak masak blok nanti. Masak blok Umar Racing. Bukan kaleng-kaleng. Okay, jadi kita buka. Eh. Okay, satu. Satu. Dua. Tiga. Jeng jeng jeng. Wah sahabat. Nampak? Tengok apa yang kita dapat. Nah, ni dia punya span dia. Sangat lembut. Dia nak bagi fit-fit kan kotak ni. Tak nak bagi bergerak supaya dapat melindungi barang-barang yang sangat berkualiti padu ni. Kan? Memang harga dia memang piaunya. Tapi kualiti dia pun memang piau. Kan? Setting betul. Pakai blok apa-apa jenis. Kalau setting salah, tak laju. Tapi kalau kita setting dengan betul. Blok tu memang dah berkualiti tinggi macam ni. Kita setting betul, memang tahan lama. Kalau pakai brand yang power dah tapi setting salah, tak laju lah motor kita, rugi lah kan. Ha, jadi kita kena setting betul-betul lah motor kita. Dari segi apa King CDT nak setting, dari segi marking rantai kecil, cara pasang marking kena betul, kena tepat supaya dapat membuat satu bukaan valve tadi dengan sempurna. Yang kedua, setting carburetor. Carburetor nak kena setting betul. Lepas tu, apabila kita setting dah betul, kita nak kena pastikan pula carburetor kita tu yang berkualiti, yang senang setting kan. Ha, jadi kita kena faham perkara itu. Ha, kalau macam payah setting, mungkin ada something wrong kat carburetor. Jadi kita kena pakai carburetor yang berkualiti lah. Jadi kita dapat daripada Umar Racing ni, yang sahabat tengok ni lah, kita dapat one set ni. Ha, dia bagi one set ni. Jadi KCDT tunjukkan dulu piston eh. Ha, yang dalam ni piston. Okey, KCDT buka. Macam kotak kahwin lah. Macam ada cincin dalam ni kan. Wah, punya mahal lah. Okey. Apa yang kita dapat dalam ni adalah klip. Klip dengan sub piston. Umar Racing punya. Okey. Yang kedua, kita dapat piston original. Saiz 53mm. Yang paling best, dah siap buat pocket valve. Kan? Harga mantul, kualiti mantap, dia dah siap buat pocket valve.
boleh plug and play. Ha, bergantung jugalah pada cam yang sahabat-sahabat pakai. Kalau tinggi lagi, kena korek lagi kan. Kalau cam tu dah sesuai, tak perlulah korek dah. Jadi ni memang dah cukup dalam lah untuk spek-spek main highway, main pickup kan. Memang tengok pun nampak cembung ni. Ha, piston dome ni. Ni piston dome. Ha, semi dome. Jadi ini adalah piston dome. Ha, jadi memang dapat menghasilkan mampatan yang kuat lah, yang padu lah. Ha, dapat menghasilkan pickup dan top speed yang power dan padu bosku. Jadi ni yang kita dapat. Okay. Yang seterusnya, ni tak ada apa dah ni. Okay, jadi yang seterusnya kita dapat lagi dalam one set rumah ni. Nampak? Nampak eksklusif. Nampak macam macam pakai barang beribu, berjuta kan. Ha, jadi memang terbaik lah rumah racing ni. Ha, pastikan original. Memang kualiti dia tak dapat dinafikan. Memang padu. Okey, kita sedikit tunjuk dalam dia. Okey. Dalam ni ada piston ring. Ada one set piston ring yang sangat berkualiti tinggi. 53mm 0.8 0.8 1.5 kan. Ha, jadi ni dah sesuai lah untuk blok ni. Ha, dia punya piston ngam. Benda ni piston ring ni, ring piston ni pasang kat piston ngam, betul masuk dengan dalam blok pun memang dah ngam. Tak payah nak risau lah. Ha, jadi yang dalam kotak biru ni kita dapat ni lah. Okay. Okay, kita tengok lagi apa lagi ada. Kita tengok barang rare. Barang payah nak dapat ni. Ha, jadi barang ni akan King Sediti masak lah. Ha, sahabat kita dia postkan barang dia blog ni. Ha, sahabat kita minta King Sediti masak dengan blog ni. InsyaAllah nanti lepas ni King Sediti akan buat video masak blok Umar Racing AF5 punya kan. Size 53mm. Jadi jom kita tengok. Okey, yang seterusnya kita dapat blok ah. Blok dia slip ke kan, tengok. Tebal. Jadi King Sediti buka. King Sediti belanja. Tengok slip dia. Ha, oh, bukan kaleng-kaleng bosku. Lain pada yang lain nampak. Ha, slip dia. Dia punya ni, ni slip. Ha, jadi memang padu lah. Tengok ah. Memang atas highway boleh lock throttle bosku. Kan? Kita kasi habis pantang punya blok ni. Tengok. Kebiasaan kalau blok biasa dia tulis 108 kan. Tapi Umar Racing dia lain daripada yang lain. Dia tulis terus 53mm. Kan? Ha, Umar Racing original, blok original. Memang harga piau punya, tapi kualiti macam gini. Ha, jadi memang berbeza lah dengan blok biasa. Ha, dari segi kualiti lah. Berat pun berat ni kan. Memang padu lah. Jadi yang seterusnya apa yang kita dapat lagi adalah kita dapat ni lah. Manual book. Kita dapat manual book. Ha, dia bagi cara pasang dia. Ha, yang kedua dia bagi ni stiker Umar Racing original. Memang terbaik lah. Semua dapat. Ada lagi dia bagi. Nak tengok. Dia bagi gasket lagi. Ha, nampak dia bagi gasket. Gasket block dan gasket head. Memang terbaik lah. Beli one set dapat. Bukan kaleng-kaleng lah. Memang terbaik lah. Memang padu bosku orang kata kan. Ha, jadi jika sahabat berminat nak masak block, boleh hantar kepada King Sediti. Sebelum hantar tu, WhatsApp dulu King Sediti 018-901-7832. King Sediti akan masak blok sahabat-sahabat semua. Dan sahabat-sahabat semua barang sampai boleh pasang tu lah. Setting tune insyaAllah tak jam. Kan? Kita boleh rembat terus. Kita boleh bawa pickup dengan top tu terus. Memang padu lah. Jadi King Sediti akan ajar lah cara setting minjet pilot yang betul untuk sahabat-sahabat semua supaya ngam. Jadi jika berminat, boleh WhatsApp nombor King Sediti 018-901-7832. Blok ni kan, pakai dengan exhaust custom, memang padu lah. Memang laju lah motor. Kan, pick up top speed, buka. Jika nak order exhaust custom, boleh WhatsApp juga King Sediti 018-901-7832. Jika nak tengok video exhaust custom, boleh tengoklah di channel CDT. Boleh tengok di channel Cahaya di Atas Star. Boleh cari lah video exhaust custom. Jadi King Sediti, kalau sahabat-sahabat sempat pakai exhaust custom, memang motor memang power lah kan. Masuk pula blok ni
kan, memang padu lah. Jadi apa-apa yang sahabat minat, apa-apa barang spare part yang sahabat minat, boleh WhatsApp nombor King Sediti 018-9017-832. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah, di sebelah kanan. Jika nak tengok video King Sediti seterusnya, boleh pilih video di bawah. Tekan logo Sediti cahaya di atas star, dan boleh pilih di sebelah kiri. Jadi jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likulil kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.